Siapakah si pembunuh keji ini? Dan apa pemicu amuk maut ini? Ya, hati-hati ya. Pulang sekolah jangan main. Kerjakan PR, terus istirahat. Oke? Okay? Oke, okay, bos. Dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Razif Rizal Sidik, vokalis band lokal Deformity ini tinggal di kawasan Gading Tutuka, Kabupaten Bandung. Di sini, Razif tinggal bersama Rifan Cipta Pamungkas, adiknya. Dan Eti Rohaiti membantunya. Yuk, ganti baju dulu. Pasti kamu lapar. Habis ini makan ya. Gak mau ah, Teh. Kenapa? Aku capek, mau langsung tidur aja. Oh, ya udah. Tapi cuci kaki dulu ya. Sedangkan Sri Anisa, sang ibu, tinggal di salon yang berada di Gang Warta, belakang Bandung Supermall. Assalamualaikum anak-anak. Ibu pulang nih. Hore, ibu pulang di pangkalan. Tiga hari sekali, Anisa pulang menjenguk anak-anaknya. Wah, ibu kok gak bilang kalau pulang? Rajif kan bisa jemput sama Rifan. Alah, gak usah repot-repot. Lagian dekat dari Supermall Bandung ke sini. Lagian juga ibu sudah diantar sama kawan ibu. Laki-laki itu kan, Rajif gak suka ibu pacaran sama dia. Dia bukan laki-laki yang bisa Rajif terima. Pokoknya ibu tinggalkan laki-laki itu. Alah, sudah-sudah. Eti, ini ayam goreng buat makan kita bersama. Kita makan siang, siapin ya. Gimana pekerjaan kamu, nak? Alhamdulillah gak ada masalah kok, Bu. Cuma beberapa hari ini saya sering pulang larut. Ada kerja tambahan di band. Terus kayaknya bakal ada rekaman sebulan ke depan. Ibu sendiri gimana? Salon masih ramai? Alhamdulillah ramai, karena di belakang Bandung Supermall. Maafin ibu ya, nak. Tiga hari sekali baru pulang. Tapi kalian harus tahu, ibu sangat sayang banget sama kalian. Iya, Bu, kami ngerti kok. Tapi tetap, kami gak suka ibu pacaran sama laki-laki itu. Titik. Bu, ini pesan dari tadi. Rajif, kayaknya dengar isi ibu nih. Kumaha dong? Ya, sehat. Aduh, Rajif, meni hardang pisan eh. Mana banyak kerjaan lagi yang belum beres. Ngomong-ngomong, mobil Rajif apa lagi yang mau dibenerin? Ini cuma ganti oli doang sama tune up, kayak biasalah. Oke, siap, Rajif. Rajif kalau gitu duduk dulu, biar Akang kerjain mobilnya. Kalau mobil yang lain mah banyak, ntar bisa ditunggu. Siap, Kang. Oke, duduk dulu. Ini, iya. Ayo, go. Rajif punya bengkel langganan, tak jauh dari rumah tinggalnya di Soreang. Dan montir langganannya adalah Dadang Sujono. Keduanya telah kenal lama. Nah, Rajib, mobilnya sudah kelar. Tolong dicek dulu. Kalau nanti nggak ada apa-apa lagi mobilnya, Rajib bisa bayar langsung sama istri saya di kasir. Saya masih banyak kerjaan yang lain. Oh ya, mangga-mangga, Kang. Ya. Mobil saya sudah selesai nih. Oh, iya, Pak. Tadi kebetulan tanggung ngasih kerjaan yang ini. Ya udah,
Kerjaan yang gede, Pak. Nah, ya. Si Man. Ya. Man, ayo Man, kita kerjaan mobil Bapak itu. Ya. Yuk, kuncinya. Benar. Makin hari, makin cantik aja. Senyum-senyum lagi sama saya. Jangan-jangan suka ya sama saya. Aneh, ada pasien. Tapi suka ngobrol itunya, curhat. Pernah diajak jalan ke Soreang itu, jalan juga yang jalan Taman Soreang gak kemana-mana. Masih ya, masih lagi tahuan, kan lagi benerin mobil gitu. Jadi daripada kesal kan yang benerin mobil itu kan nunggu, nah, itu aja, nggak lebih gitu. Pasien deh. Namun, ada yang tidak beres di sini. Razif lagak-lagaknya menaruh hati pada Eka Rostia, istri Dadang. Selamat siang, Tete cantik. Kang Dadang mana nih? Pergi ya? Iya nih, ah. Udah pergi dari tadi pagi. Cari peralatan bengkel. Berarti bisa berduaan dong. Ah, ya bisa aja. Nanti ada yang ngadu loh sama Kang Dadang. Oh iya, kemarin kan aku udah kasih nomor telepon. Kok gak dihubungin sih? Kalau aku yang minta nomor teteh gimana? Boleh gak ya? Buat apa? Ya, kalau aku nggak bisa hubungin si Akang kan bisa melalui teteh. Oh gitu, ya udah bentar ya. Coba cek handphonenya. Oh, ya udah. Itu nomor aku. Oke. Razif di sini, Kang. Sudah lama Razif? Baru Kang. Oh iya Kang. Kalau mobilnya dicepirin gimana? Oh, Razif mau nyiapin mobil. Nah, bisa. Tapi prosesnya lama. Kurang lebih sekitar 1 minggu dan mobilnya harus ditinggal. Oh gitu. Kalau soal biaya berapa? Biaya. Kalau biaya biar Akang hitung dulu ya. Gimana? Ya udah, ntar kabarin aja. Sekarang saya masuk. Oke, siap Arazip. Oke Kang, siap. Nanti saya kabarin. Teh, makasih ya. Neng, mau ngapain tadi berduaan sama si Rajib? Ngobrol-ngobrol, pakai mesra-mesraan segala lagi. Gak ada apa-apa, A. Tadi dia cuma nunggu A aja. Neng, Neng jangan bohong sama A ya. Pokoknya, A gak mau ngeliat Neng mesra-mesraan sama si Rajib. Enggak kok, gak bohong. Aku sama istri sendiri gak percaya. Udah, Neng mau ambil minum dulu ya, A ya. Udah sana. Waalaikumsalam. Kang Dadang. Oh, ya. Saya mau pergi mobil, bisa aku kan? Oh, boleh, boleh. Siap, siap. Boleh. Oke, sip. Tunggu di depan ya. Teh benar-benar bikin deg-degan. Tapi sayang udah ada yang punya.
Ya kurang tahu kesana sih ya. Tapi ya dengarnya gitu. Tapi kan nggak mungkin kan dia lagi hamil istrinya juga kan. Si pelaku itu kan hamil, istrinya lagi hamil tua katanya. Dia sopan banget. Yang ibu tahu kalau ke warung gitu kan dia kerja. Dia kerja, ibu kerja. Jadi kalau ketemu tuh satu waktu aja. Kalau ke warung udah ya. Biar ngomong dia. Ngomong sopan, sopan banget. Mungkinkah genit Razif disambut Eka? Bagaimana jika Dadang mengetahui gelagat Razif yang menggoda Eka? Jangan kemana-mana, Raja Pati segera kembali. Sampai suaminya pulang kamu gak tahu. Siapa yang makan malam? Ah, apa nih? Ah, bukan siapa-siapa kok, ah. Teman zaman sekolahku dulu. Mereka ngajakin ketemuan. Yaudah, aku siapin makan dulu ya buat, ah. Hei, tunggu. Nafsu makan Aldo, iya. Cuma sini, ambil handphonenya. Sini. Ah, udah mulai curiga ya. Kayak kamu ada main di belakang. Dadang meradang. Obrolan genit Razif kepada Eka tiada bisa diterima. Mengganggu istri orang lain sudah kebablasan. Nih, kamu udah berani bilang mana ya? Ini yang kamu bilang teman sekolah kamu. Ternyata kamu ada main di belakang ya. Mulai saat ini, HP ini jarang ada pegang. Aziz, dasar kurang ajar, berani-berani diganggu si orang. Lihat ya Aziz, aku nggak akan segan-segan buat kasih perhitungan sama kamu. Ah, sabar dulu, ah. Aku nggak ada apa-apa sama Aziz, ah. Ah? Dadang tahu, kan dia izin, jadi tidak di belakangnya, gitu. Tidak, belum pernah dari belakang Dadang dia pergi, kan seharian nggak pernah ditinggal sama Dadang, jadi sehari semalam setiap waktu ya ada Eka ya ada Dadang. Gitu. Sangat tidak menyangka sekali, gitu. Soalnya. Ya, almarhum tuh bukan orang yang suka cari masalah. Almarhum tuh bukan orang yang troublemaker gitu. Dia santai orangnya. Ya, yang tadi saya bilang itu dia tuh orangnya mengalah. Apapun dia mengalah gitu. Untuk kebaikan semuanya, dia lebih baik mengalah. Assalamualaikum, Puntan. Waalaikumsalam, Mas. Mau cari siapa ya? Maaf, Teh. Ya? Saya Dadang, saya temannya si Rajif. Saya montir yang sering memperbaiki mobilnya Rajif.
Rajitnya ada? Punten Kang Dadang, Mas Rajitnya nggak ada di rumah. Tadi sih dia bilang ada urusan di luar. Kayaknya sih mau urus STNK sama PBKB. Kira-kira pulangnya jam berapa ya, Teh? Waduh, saya nggak tahu tuh kalau pulangnya jam berapa. Saya ada urusan penting sama Rajif. Boleh saya tunggu? Ah, silakan Mas. Silakan, silakan masuk. Makasih ya, Teh. Ayah. Mau minum apa, Kang? Oh, nggak usah, Teh. Nggak usah repot-repot, terima kasih. Oh, kalau gitu saya ke belakang dulu ya. Iya. Sok kaya lo, Razif. Berani-berani ya lo ganggu istri orang. Lihat aja lo nanti, Razif. Nah, ini dia orang yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Lihat. Assalamualaikum. Kamu ganggu istri saya di bengkel. Dan kamu gak berani nyeret-nyeret istri saya. Maksud kamu apa? Kamu nyeksir sama istri saya. Apa-apaan nih, Kang? Kang, sabar dulu, Kang. Kita kan teman. Kita bicarakan baik-baik, Kang. Jangan banyak ngomong kamu. Kalau kamu ngaku kamu teman, kamu gak akan mungkin ngerayu istri saya. Dan kamu pakai kirim-kirim pesan ke istri saya. Tolong! Woi! Nyawa Razif pun ditumpas. Bahkan nyawa Revan, bocah berusia 10 tahun dan Eti yang berusia 44 tahun turut terimbas. Tiga orang serumah itu pun tewas.
almarhum itu apa? Menggoda istri pelaku itu menurut saya dan teman-teman itu cukup janggal sih. Tapi ya kita sebagai temannya nggak bisa nuntut kan orang tuanya pengen ditutup. Polisi juga menyudahi kasus ini, ya kita ikhlas aja. Setahu saya, kalau menurut saya pribadi ya teh, kalaupun iya dia menggoda, kenapa maksudnya tidak teman-temannya aja yang lebih cantik, ada yang lebih wow gitu. Kalau logika sih kayaknya nggak percaya gitu. Mayat Revan, siswa kelas 5 sekolah dasar itu dibuang di Cidaun, Cianjur. Dan Eti dibuangnya di Kertajadi, Cianjur. Sedangkan mayat Razif dibuang di Garut. Polisi terus menggali semua informasi hingga muncul titik terang yang mengarah pada Dadang, warga desa Tanjung Jaya, Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaku pembunuhan. Apakah ibu ada konflik dengan saudara Rajib? Sebenarnya sih nggak gimana-gimana gitu. Hanya si Rajib itu tidak bisa menerima saya menikah lagi, Pak. Bagaimana ceritanya? Waktu itu hari Minggu, tanggal 13 Maret 2014, saya pulang ke rumah. Saya dari salon, pulang ke rumah itu 3 hari sekali. Saya nginep di salon 3 hari. Itu nginepnya di belakang Gang Warta, di belakang Bandung Supermall. Bu, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah atas hilangnya mobil korban. Apakah ada terkait dengan kredit atau yang lain? Tidak ada, Luna. Apakah ada hubungannya dengan para klien yang mengurus STNK atau BBKB yang diurus saudara Rajib? Tidak ada. Apa ada kaitannya mobil ini dengan rental atau semacam bengkel modifikasi? Tidak ada. Malah si Rajib itu bolak-balik untuk mengurus mobil itu di bengkel. Katanya saya mau di mobilnya digimanain gitu biar keren katanya. Bengkelnya di mana, Bu? Di desa Tanjung Jaya, Cililin. Montirnya juga selalu si Dadang. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Ya, Pak. Tolong usahakan ya, Pak, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Permisi. Salam. Brigadir, kita langsung selidik ke sana. Siap, Komandan. Laksanakan. Baik. Pelacakan yang dilakukan polisi mengarahkan penangkapan di alun-alun kota Banten. Kamis 12 Juni 2014, Dadang dibekuk pukul 1:30 siang. Berakhir sudah pelarian Dadang selama 2 bulan. Tiada bisa lagi bersembunyi di rumah kontrakan Komplek Lopang Indah, Serang. Oke, Bang. Segera, Bang. Selamat siang. Siang, Bang. Apakah benar Anda yang bernama Dadang Sujono? Bukan, Bang. Jawab yang jujur. Iya, saya Dadang. Kami mendapatkan laporan kasus pembunuhan di Soreang, kejadiannya 2 bulan yang lalu. Apakah benar Anda membunuh saudara Rajif, adik dan pembantunya? Tidak, Pak. Ya sudah. Kalau Anda bukan pelakunya, sekarang Anda ikut kami ke Mapolres Bandung untuk diminta keterangan. Brigadir, bawa mobilnya. Siap, Pak. Kamu ikut. Yuk. Apa-apaan nih, Pak? Ayo, Azim. Razif dan Revan kini telah tiada, dimakamkan di TPU Gumuruh Batu Nunggal, Bandung. Motif pembunuhan bahwa Razif menggodai istri Dadang masih menyimpan tanya. Namun keluarga Razif telah ikhlas menutup kasus ini. Demikian pula keluarga Dadang yang ikhlas menerima vonis hukuman penjara seumur hidup. Yang pada saat ini bukan yang berapa kasus, yang akan menerima menerima